Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, setelah kemarin kita membuat crossword atau teka-teki silang, kemudian mencari kata atau finding word atau search word maker, kemudian sekarang kita akan membuat adalah puzzle menggunakan gambar ya. Sebenarnya kita bisa sih print gambar, kemudian kita gunting-gunting sendiri bisa ya kan. Tapi kan mungkin kuncinya kita nggak tahu. Nah, saya ada salah satu cara sederhana yaitu menggunakan PowerPoint atau Microsoft Publisher. Jadi gambar kita taruh di sini misalnya. Ini kita hapus dulu ya yang tadi. Misalnya gambar ini ya. Gambar ini aja lah. Nah, misalnya gambar ini kita akan buat puzzle ya. Kita cari aja biasa di internet ya kan. Puzzle picture background. Jangan lupa belakangnya dikasih PNG ya kan. Image kita carilah yang PNG. Ini PNG enggak ya? Ini PNG enggak ya? Kalau misalnya yang ini ya. Kita copy image PNG bukan? Atau kita save dulu ya, kita save image. Kita save di sini. Kita cari-cari dulu aja. Kemudian kita cari aja yang kita kehendaki ini. Apakah ini? Ini PNG ya, coba kita save. Cari aja yang PNG ya kan. Kita cari. Apa kayak wing-wing. Kita cari tadi mana ya save-nya, bisa ini ya. Kita copy, kita pindahkan ke sini. Sudah ya, sudah ketemu. Kita mau geret seberapa banyak, misalnya mau segini. Oh, pas ternyata untuk A4. Sudah deh, ya kan? Nanti kalian tinggal gunting, tempel ya. Kemudian anak-anak bisa membuat apa namanya puzzle-nya. Sebenarnya banyak di internet puzzle maker, kamu cari-cari aja online puzzle picture maker online misalnya ya. Banyak ya, cari-cari. Kalau saya sih cari yang simple. Ini kita bisa file save as-nya sebagai PDF kalau mau di-print supaya tidak apa namanya tidak pecah. Memang gambar ininya pecah, tapi gambar di belakangnya kan nggak pecah. Yang penting kan gambar yang di belakangnya ya. Begitulah ya cara membuat puzzle maker picture. Terima kasih, apabila ada kekurangan ya mohon maaf, ini hanya sebagai gambaran yang simple tapi pasti. Terima kasih, semoga bermanfaat.